Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayahdihillahu fahuwal muhtad Wa mayudlil falan wa liyam murshida Shadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abadu hu wa rasuluh. wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah jami'an pemirsa pemerhati Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan pengajian kita di dalam pembahasan syarah Kitabut Tauhid kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat demikian pula kita meminta dan berdoa kepada Allah agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hidayahnya kepada kita yang dengannya kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersemangat di dalam mempelajari agama Islam, terkhusus mempelajari materi tauhid. Demikian pula kita bersemangat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bersemangat dan berusaha terus mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Sahabat keluarga muslim, pemirsa salam tipi yang dirahmati Allah Pembahasan sebelum ini berkaitan tentang larangan ucapan hambaku ya. Ini pembahasan ya terjadi pada eh, zaman ta terdahulu tatkala masih ada perbudakan Ya, jadi, ucapan abadi wa amati itu dilarang, hambaku ataupun hamba perempuanku itu tidak boleh. Ya, walaupun sebenarnya yang diinginkan dari ucapan tersebut, dia ingin uh, menyeru, ya, budaknya bukan ingin memperlakukan budaknya itu seperti hamba Allah. Ya, dia ingin diangkat derajatnya seperti Allah, tidak akan tetapi lafaz ini ya bisa ya menyerempet ya kepada makna yang tidak benar maka syariat kita menutup celah tersebut ya menutup celah tersebut sebagai bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Pada kesempatan kali ini masih di dalam tema besar yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala salah satunya dengan cara kita tidak boleh menolak ya permintaan seseorang yang dia meminta dengan menyebut nama Allah. Ya. Penulis rahimahullah membuat satu ya, satu bab yang beliau tuliskan bab la yuraddu man saala billah. Ya, suatu pembahasan tentang larangan menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Ya, sebagai bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita memberikan ya permintaan orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan ya, dalil yang dibawakan oleh penulis. Ani bin Umar radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man sa'ala billahi fa'atuhu Ya dari Ibnu Umar Semoga Allah meridoinya Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Man sa'ala billahi fa'atuhu Barang siapa meminta dengan menyebut nama Allah Maka berikanlah dia Ya Memang secara zahir Lafaz ini bersifat umum. Artinya siapapun yang meminta dan apapun yang diminta tatkala dia menyebutkan nama Allah wajib bagi orang yang diminta itu untuk memberikannya. Akan tetapi para ulama tetap memberikan batasan-batasan. Ya. Para ulama mengkategorikan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama orang ini orang yang selalu ya dan terus-menerus kalau meminta itu selalu mengucapkan nama Allah. Ya. Sedikit-sedikit menyebut nama Allah untuk meminta. Jadi dia menyebut ataupun menjual nama Allah itu untuk meminta kepada orang lain. Ini model yang pertama kata para ulama permintaannya itu tidak usah di, diberikan. Ya orang-orang yang semacam ini orang-orang yang selalu menjual nama Allah untuk meminta sesuatu, ya hakikatnya dia tidak mengagungkan Allah. Ya dia hanya menjadikan nama Allah itu sebagai pegangan supaya orang mau memberikan apa yang dia minta bukan dari hatinya. Maka kata para ulama, model orang seperti ini tuh tidak usah diberikan permintaannya. Model orang yang kedua, yaitu orang yang jarang meminta dan jarang juga menyebutkan nama Allah ketika dia meminta. Ya. Artinya dia tidak selalu menjual nama Allah ketika dia meminta. Dia menggunakan nama Allah tatkala memang di dalam keadaan yang sempit. Ya, maka kata para ulama model ya orang kedua ini ada beberapa perincian. Ya. Yang pertama, apabila dia meminta perkara yang sifatnya maksiat, maka tidak perlu diberikan permintaannya. Ya, seperti orang yang mengucapkan demi Allah, ya. ...kau harus ceraikan istrimu. Demi Allah, engkau harus putuskan silaturahmimu itu bersama keluarga-keluargamu. Ya. Dia meminta dengan nama Allah, tapi permintaannya itu maksiat. Maka kata para ulama, permintaan ini tidak boleh ditunaikan. Ya. Yang kedua, permintaan yang sifatnya itu adalah haknya. Dia meminta haknya, ya, seperti misalnya seseorang mengatakan, "Demi Allah, engkau harus lunasi hutangmu itu." Dan telah jatuh tempo, maka permintaan seperti ini wajib ditunaikan. Kalaupun dia tidak mengucapkan nama Allah, sebenarnya sudah wajib membalas ataupun membayar hutang itu wajib. Ditambah lagi, dia menyebutkan nama Allah. Ya, maka itu wajib ditunaikan bagi orang yang diminta. Itu perincian yang kedua. Perincian yang ketiga, apabila dia meminta suatu perkara yang memberatkan. Ya. Dia menyebut nama Allah, tapi dia meminta suatu perkara yang memberatkan. Contohnya, demi Allah engkau harus berikan rumahmu kepadaku. Demi Allah engkau harus berikan Kendaraanmu itu kepadaku, ya. Tentu, ini permintaan yang sangat memberatkan, ya. Kata para ulama, permintaan yang demikian itu tidak perlu ditunaikan karena akan memberikan mudarat kepada orang yang memberinya, ya. Ketika rumah diberikan, tentu dia tidak memiliki rumah. Demikian pula kendaraan dan lain sebagainya, sesuatu yang memberatkan ketika diberikan maka yang demikian itu ya tidak perlu ditunaikan. Dan yang terakhir ya ketika seseorang meminta kepada Allah per, eh, meminta dengan menyebut nama Allah kepada orang lain terhadap perkara yang eh, dia itu tidak memberatkan. Ya. Yeah. Permintaannya itu tidak memberatkan. Maka para ulama eh, memberikan Uh, uh, ataupun berselisih. Ya, yeah. ada yang mengatakan wajib hukumnya, ada yang mengatakan sunnah. Ya, yeah. semisal orang yang datang kepada kita dia mengatakan demi Allah, aku minta uangmu satu juta. Ya, yeah. demi Allah aku minta kepadamu uang satu juta. Ya, yeah. dan uang satu juta itu tidaklah memberatkan. Ya, yeah. maka sebagian ulama mengatakan wajib karena dia mengucapkan nama Allah dan kita tidak berat memberikan uang tersebut maka wajib hukumnya ya dan sebagian yang lain mengatakan itu itu hanyalah sunnah ya sunnah untuk untuk diberikan ya jadi itu sedikit perincian terhadap orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua ada yang model orang selalu ya mengucapkan nama Allah ketika dia minta maka ini tidak perlu di e, tidak perlu diberikan permintaannya yang kedua dia jarang mengucapkan nama Allah ketika dia meminta kecuali dalam keadaan sempit maka ada beberapa perincian sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi kaum muslimin pemirsa pemerhati salam tipi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang berikutnya, wamanista'adza billahi Ya. Barang siapa yang memohon perlindungan ya yeah. dengan menyebutkan nama Allah, maka lindungilah dia. Ya. Yeah. Misalnya ada orang yang datang kepada kita, sedangkan dia dalam keadaan dikejar-kejar orang, dalam keadaan yang dikatakan dia sedang bahaya. Dia memohon perlindungan kepada kita dengan menyebutkan nama Allah, maka wajib bagi kita melindunginya. Ya, wajib bagi kita melindunginya sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rangka mengagungkan nama Allah ya, terlebih apabila dia seorang muslim maka kita harus berikan dia perlindungan. Ya, kita harus tolong ia. Kita harus bantu dia. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa man da'akum Ya. Barang siapa yang ya memanggilmu ataupun mengundangmu, ya maka datangilah ataupun penuhilah undangan tersebut. Ya, para ulama e, menyebutkan bahwasannya kewajiban ya, mendatangi undangan itu terkhusus pada walimatul urs. Ya, walimah pernikahan saja. Walimah selain dari itu, ya, seperti akikah, ya, khitan, ya, ataupun yang lainnya, syukuran dan lain sebagainya. Maka kata para ulama, itu hanyalah sunnah saja yaitu adalah sunnah saja. Yang wajib adalah walimah pernikahan. Ya. Dan itu pun ada beberapa perincian. Ya, ada beberapa poin-poin eh, yang eh ketika ada padanya maka itu wajib. Ketika tidak ada padanya maka itu tidak wajib. Ya. Maka, ini akan kita bahas, ya. Akan kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama, undangan itu menjadi wajib tatkala yang mengundang itu adalah seorang Muslim, ya, seorang Muslim. Artinya, ketika yang mengundang itu bukanlah seorang Muslim, tidak wajib hukumnya kita menghadiri undangan tersebut, ya. Kalau dia yang menyuruh adalah tidak seorang Muslim maka tidak wajib ya kita mendatangi undangan tersebut. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. <tuh> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala amma ba'du Pemirsa, pemerhati, salam TV dimanapun berada Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita Masih di dalam pembahasan syarah kita butuhid Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat Demikian pula Allah anugerahkan kepada kita hidayah yang dengannya kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum al muslimin, wal muslimat, al musyahidin, wal musyahidat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan pembahasan kita. Telah kita bacakan tadi hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sa'ala billahi fa'atuhu فعيذuhu, Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah maka tunaikanlah, berikanlah Barang siapa meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah maka lindungilah orang tersebut Wa man da'akum Barangsiapa Barang siapa yang mengundangmu maka penuhilah undangan tersebut Ya yeah. Para ulama, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, menjelaskan ya, yang wajib itu adalah walimatul urs. Walimah pernikahan itu wajib hukumnya untuk didatangi, untuk dipenuhi. Ya, itu pun ada beberapa ya, perincian. Yang pertama, sahibu dakwah, orang yang mengundang itu adalah seorang muslim. Ya. Yeah. Apabila non muslim, maka itu tidak wajib untuk didatangi. Ya. Yeah. Yang kedua, orang yang mengundang itu bukanlah orang yang dihajar. Bukanlah orang yang diboikot. Ya. Yeah. Yang bisa jadi dia diboikot karena kemungkarannya atau karena kebidahannya, kesyirikannya, dan lain sebagainya. Karena memang ada orang-orang yang diboykot. Ya, supaya dia itu jerah. Ya. Pemboikotan itu dilakukan supaya orang yang diboykot itu jerah dan meninggalkan kemungkaran yang ada padanya. Ya. Apabila orang tersebut yang mengundang kita, yaitu orang yang diboykot, maka tidak wajib untuk kita mendatanginya. Supaya apa? Supaya dia itu sadar akan kesalahannya. Ya. Yeah. Kalaulah kita datangi orang-orang yang diboykot itu, dia merasa dia tidak memiliki kesalahan. Dia tidak memiliki kemungkaran. Sehingga dia akan terus-menerus berada di dalam kemungkaran tersebut. Ya. Seperti misalnya kita di Indonesia ini. Ya, di sana ada tokoh-tokoh yang diboikot. Ya. Artinya harus ditinggalkan karena memiliki kebid'ahan yang besar, kemungkaran yang besar. Ya, seperti Rafidhah, Syi'ar Rafidhah. Ya. Maka yang semisal dengan mereka itu Ketika mereka memberikan undangan kepada kita tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ya. Kemudian yang berikutnya, perincian yang berikutnya undangannya tersebut bersifat khusus. Ya. Artinya sahibud dakwah itu orang yang mengundang kita benar-benar mengundang kita secara khusus. Ya, kalau bahasa kita sekarang japri langsung, bukan secara umum. Ya. Misalnya secara umum itu misalnya ketika di masjid ya, dia mengundang bagi semua ataupun para jemaah yang ingin menghadiri walimah ya, maka boleh berhadir. Yang demikian ini dia tidak terkhusus maka kata para ulama, kalau undangannya umum begitu tidak wajib. Kapan dia wajib? Ketika si pengundang itu mengundang orang yang akan diundang itu secara khusus, secara pribadi. Baik mungkin secara lisan ataupun melalui media. Yang intinya pesan itu tersampai dari sahibu dakwah kepada Mada'u. Ya, langsung dia ya maka itu wajib hukumnya ya ini juga e, menjadi perhatian bagi kita ketika kita mendapatkan undangan dan kita diundang secara khusus maka wajib wajib walaupun banyak juga sebagian Ikhwan yang mengundang itu secara secara umum ya karena sekarang udah ada ya undangan-undangan digital yang bisa di-share di, di grup-grup. Ya, terkadang mereka mengundangnya secara umum saja dan itu tidak wajib. Itu tidak wajib untuk didatangi. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, undangan wajib itu pada hari walimah pertama. Ya. Ketika walimah itu dilaksanakan berhari-hari Ya, dan Nabi pernah melakukan walimah itu berhari-hari ketika menikahi salah satu daripada istrinya. Jadi dibolehkan. Ya, melakukan walimah itu berhari-hari, bukan hanya satu hari. Ya, tentunya apabila diniatkan untuk menjamu orang-orang. Ya, memberikan iklan, khabar kepada kaum muslimin ya itu diperbolehkan demikian pula kita berharap doa daripada kaum muslimin yang hadir dalam acara walimah. demikian pula ketika diniatkan untuk memudahkan kaum muslimin artinya ketika dia tidak bisa berhadiri hari yang pertama mungkin bisa di hari yang kedua atau yang ketiga ya itu diperbolehkan adapun ketika tujuannya untuk bermegah-megahan, pamer harta, ya bahkan ketika di sana ada maksiat itu tidak boleh, tidak boleh, ya. Jadi undangan itu menjadi wajib ketika dia di hari yang pertama saja. Adapun hari-hari berikutnya itu itu tidak wajib, tidak wajib, ya. Kemudian yang berikutnya dan ini yang cukup penting Ya undangan walimah itu wajib ketika tidak ada kemungkaran di sana. Ya tidak ada kemungkaran. Ya kalau kita melihat di negeri kita sebagian kaum muslimin masih ya melakukan kemungkaran di acara-acara walimah seperti misalnya ikhtilat bercampur baut antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini salah satu kemungkaran, kemaksiatan. Ketika ada di suatu tempat, suatu acara, ini menjadikan orang yang diundang itu tidak wajib datang. Ya. Sebagian lagi melakukan musik ya, sampai tengah malam. Ya. Atau di sebagian tempat mungkin ada yang menghidangkan eh, makanan ataupun minuman yang yang diharamkan oleh Allah ta'ala maka ketika itu terjadi ada di suatu acara maka tidak wajib ya dan tentunya kita juga e, di dalam menghadirinya juga harus memiliki siasat memiliki siasat ya biasanya e, di waktu-waktu tertentu itu musiknya itu diberhentikan maka di waktu itu kita berusaha untuk mendatanginya karena memang hukum asalnya itu tadi wajib kita mendatangi orang yang mengundang kita tentunya sebagaimana telah kita sebutkan tadi kita harus juga punya siasat ya kapan ya waktu-waktu yang memang kita yakini tidak ada kemungkaran di sana tapi kalau memang diyakini tidak ada waktu tersebut bahkan dihidangkan makanan ataupun minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka yang demikian itu ya tidak boleh dihadiri kecuali dia mampu untuk ya memberikan pencerahan di sana mampu dia menyingkirkan kemungkaran tersebut dan yang berikutnya yang terakhir ya undangan itu menjadi wajib ketika tidak memberatkan ya tidak memberatkan ya misalnya undangan yang memberatkan itu seperti undangan yang jauh ya, yang jauh yang harus bersafar yang dengannya dia meninggalkan anak dan istrinya sementara anak dan istrinya sangat membutuhkannya tentu ini sangat memberatkan baginya ya maka yang demikian itu tidak wajib kata para ulama karena memberatkan baginya ketika dia mendatangi ataupun menunaikan undangan saudara yang tadi ada yang diterlantarkan di sana yaitu anak dan keluarganya ya bertemu antara ya dua maslahat ini dia mengurusi keluarganya juga itu wajib ya ketika dia tinggalkan bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya maka pada waktu itu didahulukan keluarganya ya karena ini adalah suatu yang suatu yang memberatkan kaum muslimin pemirsa pemerhati salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jadi itu adalah beberapa perincian-perincian Ya, yang harus kita perhatikan. Ya, karena ini adalah pembahasan yang penting berkaitan tentang undangan ini, pembahasan yang cukup penting karena memang hari-hari kita ya akan ada terus orang-orang yang mengundang kita, ya mengajak kita, ya, maka kita harus punya pikir terhadap hal tersebut. Kalau kita boleh ulang yang pertama tadi, si pengundang itu haruslah seorang muslim, maka dia akan wajib. Selainnya maka tidak wajib. Yang kedua, orang yang mengundang itu bukanlah orang yang sedang diboykot. Ya, bukanlah orang yang sedang diboykot. Apabila yang mengundang adalah orang yang diboykot, maka tidak wajib. Ya, yang ketiga, undangan tersebut bersifat khusus. Jalur pribadi langsung dia, bukan secara umum. Ya, apabila diundang secara umum, maka tidak wajib. Boleh datang, boleh juga tidak. Akan tetapi apabila diundang secara khusus maka wajib hukumnya. Yang keempat, wajibnya memenuhi undangan itu pada hari yang pertama saja. Ya, apabila dilaksanakan beberapa hari dan itu dibolehkan, ya maka yang wajib hanya hari yang pertama saja. Yang berikutnya undangan itu akan menjadi wajib ketika tidak ada kemungkaran Ya di dalam acara tersebut, apabila ada kemungkaran di sana maka tidak wajib. Ya bahkan harus ditinggalkan. Dan yang terakhir undangan tersebut tidak memberatkan orang yang akan datang. Jika memberatkan maka itu tidaklah wajib. Akan tetapi jika itu tidak memberatkan baginya maka sebagai bentuk ya eh, menjawab ataupun mempraktekkan hadis Nabi SAW, maka kita wajib. Karena Nabi SAW pernah bersabda, Man lam yajib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Warang siapa yang tidak menghadiri undangan, maka sungguh dia telah memaksiati Allah dan Rasulnya. Ya, maka ketika undangan tersebut tidak memberatkan kita, dan terpenuhi syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, maka, wajib hukumnya ya kita mendatanginya. Terlebih lagi, apabila yang mengundang itu adalah karib kerabat kita, rekan dekat kita, sahabat kita, ya supaya mereka senang, ya supaya mereka senang ketika kita tidak hadir akan terjadi ya semacam persangkaan-persangkaan, ya akan terjadi persangkaan tersebut yang bisa menyebabkan perpecahan. Dan tentunya yang namanya perpecahan ini adalah hal yang sangat dibenci di dalam syariat kita. Yang diinginkan di dalam syariat kita bagaimana kita bersatu, rukun, saling bersaudara, saling cinta mencintai, saling bantu membantu, dan seterusnya. Maka untuk tujuan tersebut, kita wajib ya menunaikan ataupun mendatangi undangan daripada saudara kita. Yang telah memberikan undangan kepada kita, insya Allah, akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita Masih di dalam pembahasan syarah kita tawhid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita keistiqomahan Di dalam mempelajari materi tauhid ini Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita hidayah untuk kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, pemirsa salam TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan kita masih di dalam bab Tidak bolehnya ditolak orang-orang yang meminta Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Telah kita bacakan tadi hadis dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda Man sa'ala billahi fa'a'tuhu Barangsiapa meminta dengan menyebut nama Allah Maka berikanlah dia وَمَنْ Barang siapa meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُهُ Barang siapa yang menyuruh kalian, mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ Barang siapa yang melakukan satu kebaikan kepada kalian, maka balaslah, kebaikan tersebut. Ya. Yeah. Ketika ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita, maka kita berusaha keras membalasnya di dunia ini. Ya. Yeah. Kata para ulama, orang yang melakukan kebaikan kepada kita itu terkadang menghasilkan semacam kecondongan di dalam hati kita. Ya. Yeah kecondongan di dalam hati kita. Dan ini tentunya suatu yang harus diluruskan. Artinya hati kita ini harus condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan kepada makhluk yang telah memberikan kepada kita mungkin ataupun membantu kita. Ya. Oleh karenanya kita berusaha membalasnya kebaikan yang dilakukan kepada kita kita balas supaya sedikit demi sedikit kecondongan itu pun terhapus dan hati kita tetap terus condong ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya jadi tentunya banyak orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita dan yang paling utama di antara mereka adalah kedua orang tua kita ayah ibu kita yang telah berbuat baik dari sejak kita lahir, bahkan sebelum lagi kita lahir, ketika ibu kita mengandung, ya, dia telah banyak berbuat baik, ya, dia menjaga perutnya agar tidak, ya, uh, terjatuh dan seterusnya, dia menjaga makanan-makanannya, dia jaga suplemennya, gizi-gizinya dan seterusnya, dia telah melakukan kebaikan sebelum lagi kita lahir maka tatkala kita lahir pun ya dia berikan kita susu, dia bangun di tengah malam, dia mandikan kita dan seterusnya. Yang tentunya kalau kita pikir kalau kita dibiarkan begitu saja kita tidak akan bisa. Ya, kasih sayang orang tua sangatlah besar kepada kita. Demikian pula seorang ayah yang rela ya bekerja dari pagi sampai sore untuk bisa membelikan susu kita. Memberikan buah untuk kita, dan seterusnya ya. Maka mereka memiliki hak yang besar untuk kita balas, ya, karena kebaikan mereka yang teramat sangat banyak sekali itu yang terlihat saja, dan kita yakin yang tidak terlihat pun banyak, seperti doa mereka. Ya, doa-doa mereka akan terus mengiringi kita tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Ya, semua orang tua menyayangi anaknya, memberikan yang terbaik kepada anaknya, mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Maka di dalam hadis ini yang paling utama untuk kita balas kebaikannya adalah mereka para orang tua kita. Ya, kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pelajaran yang penting yang banyak dilalaikan oleh sebagian kaum Muslimin, sebagian pemuda yang tidak melakukan muamalah yang baik kepada kedua orang tuanya. Ya, tentunya ini ya, karena akhlaknya yang buruk, pemahaman terhadap agamanya yang lemah, ya sehingga dia tidak memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik padahal mereka memiliki hak untuk kita balas kebaikannya di dunia kita bisa balas ya apabila mereka juga sudah meninggal masih bisa kita balas dengan kita terus mendoakannya agar kiranya mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya jadi Siapa yang melakukan kebaikan kepada kalian, maka balaslah. Ya. Demikian pula guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, mulai dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya, telah banyak mengajarkan kita, mengenalkan kita dengan Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Maka mereka juga memilih yang memiliki hak yang harus kita balas. Ya, kita balas kebaikan mereka. Pertanyaannya, Bagaimana kalau kita tidak memiliki materi yang dengannya kita bisa membalas mereka? Apa yang bisa kita lakukan? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'ilam tajidu ma tukafiunahu Kalau engkau tidak punya sesuatu, tidak punya materi, tidak punya harta, tidak punya ya apa yang bisa diberikan untuk membalas jasa-jasa mereka, minimal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fadaulahu, doakan kebaikan untuk mereka. Ya, doakan kebaikan untuk mereka. Ya, disebutkan dalam riwayat, Al Imam Ahmad rahimahullah senantiasa berdoa di dalam satu perkataannya, sitatun ada ulahum sahara ahaduhum asyafi'i. Ada tiga atau ada enam orang yang senantiasa aku doakan mereka di waktu pagi, di waktu sahur. Senantiasa aku doakan mereka, salah satunya yaitu Al-Imam Syafi'i gurunya, Ya, karena memang Al-Imam Ahmad banyak mendapatkan faedah, banyak mendapatkan ilmu dari Al-Imam Syafi'i, maka dia memiliki budi yang harus dibalas. Oleh karena beliau mengatakan senantiasa aku doakan mereka di setiap waktu pagiku. ya ini adalah balasan yang minimal yaitu berdoa yang bisa kita katakan tidak, mem tidak memerlukan modal, tidak memerlukan biaya kita hanya perlu mengangkat tangan ya dan kita khusyuk meminta kepada Allah subhanahu Wa ta'ala. kita doakan mereka, orang tua kita, guru-guru kita, ya teman-teman kita yang telah banyak membantu kita ya ataupun misalnya raja ataupun pemerintah yang telah banyak memberikan kemudahan kepada kita kita doakan mereka mungkin kita tidak bisa membalas ya dengan materi ya karena begitu banyak orang yang melakukan kebaikan dengan kita sehingga kalaupun kita balas dengan materi itu juga menyusahkan misalnya maka seminimal-minimalnya kita doakan mereka. Jangan pelit untuk berdoa. Ya, bahkan disebutkan di dalam hadis, ya, orang-orang yang mendoakan orang lain dan orang tersebut tidak mengetahuinya, malaikat akan mengucapkan amin wala kamitslu Malaikat yang mengaminkan doa tersebut dan Orang tersebut akan mendapatkan semisal yang didoakan tadi. Ini juga pikir di dalam berdoa, kalau kita ingin sesuatu, kita doakan orang untuk mendapatkan sesuatu itu karena akan diaminkan oleh para malaikat, dan kita akan mendapatkan yang semisal dengan itu. Insya Allah, misalnya seseorang ingin uh, sekolah di suatu... Perguruan tinggi yang favorit yang bagus, ya, dia doakan orang lain supaya dimudahkan. Atau seseorang ingin menghafal Al-Quran, kita doakan orang lain supaya bisa menghafal Al-Quran. Ketika kita mendoakan orang lain, malaikat akan mengaminkan doa tersebut dan kita akan mendapatkan sesuai yang kita mintakan kepada orang itu. Ini yang mengaminkan langsung malaikat. Kita tahu malaikat ini adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini fikih di dalam berdoa. Ya, kita doakan orang lain. Ya. Dan itu merupakan bentuk balas budi kita kepada orang yang telah melakukan kebaikan kepada kita. Fadahulahu hatta carau annakum qad maka doakanlah orang yang telah berbuat baik kepada kalian sebagaimana mereka telah berbuat baik kepada kita artinya seberapa banyak kita mendoakan orang tersebut ia ya sesuai kadar kebaikan yang telah diberikan kepada kita ya ketika dia memberikan banyak kebaikan kepada kita maka kita pun doakan dengan doa yang banyak sampai kita mengira dan menyangka sudah terbalas kebaikannya itu. Ya. Ini harus kita perhatikan. Ya, bukan hanya sesekali, padahal dia memberikan kebaikan kepada kita yang banyak seperti orang tua kita. Itulah kita sebutkan tadi sebelum lahir pun kita telah mendapatkan kebaikan, maka doanya pun jangan sesekali, selalu setiap hari. Ya, di dalam sujud-sujud kita kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan mereka. Karena kata Nabi, "Hatta tarau kotka Sampai kalian meyakini bahwasannya doa itu sudah membalas setidaknya membalas kebaikan mereka walaupun mungkin tidak akan bisa. Ya artinya perbanyak doa sesuai dengan kebaikan yang mereka berikan kepada kita ya ini sangat penting ya kaum muslimin pemirsa pemerhati salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda manlam yaskurillaha au e, manlam yaskurillaha la yaskurullaha man la nas ya tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ya, artinya orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia, tidak mau ya, memberikan kebaikan kepada manusia, mengakui keutamaannya. Hakikatnya dia ini orang yang juga tidak mau bersyukur kepada Allah. Ya. Kepada manusia saja dia tidak mau mengakui kebaikannya. Apalagi nanti kepada Allah. Ya. Itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Ya. La yashkurullaha man lam nas. Tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak mau bersyukur kepada manusia. Maka dalam rangka mewujudkan ya, syukur kita kepada Allah kita juga bersyukur kepada manusia ya kita akui perbuatan baik mereka dan terus kita balas semampu kita semampu kita kita balas kalaupun sudah tidak ada lagi sudah mentok tidak punya apa-apa untuk kita balas maka seminimal minimalnya kita doakan kebaikan untuk mereka semua kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya pembahasan kita pada kesempatan kali ini sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita berikan orang-orang yang meminta kepada kita ketika dia meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang-orang yang tidak menjadikan nama Allah itu untuk ya bahan tameng saja. Ya demikian pula kita Melindungi orang-orang yang meminta perlindungan kepada kita. Demikian pula, kita mendatangi undangan orang yang mengundang kita, dan yang terakhir, ya, kita balas, ya, perbuatan baik orang dengan perbuatan baik juga, setidak-tidaknya dengan doa yang kita lakukan untuk mereka semua. Demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini menjadi referensi, menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita terus berjalan di muka bumi ini dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.